parkiran. Masuknya parkir itu $5. Kita udah parkir mobilnya di sana, kita akan jalan ke sana. Mungkin di sana itu banyak ada kayak parkiran-parkiran, bukan parkiran, jembatan-jembatan, dan juga di sini itu ada skuter. Jadi kita bisa ini. Di belakang sana ada stadium. Di sana itu ada musik apa ya, kayak tempat ini festival musik Andrew J. Verdi. Wow. Kita akan jalan sendiri, muterin taman dan juga melihat jembatan yang ada di sisi nanti Ohio sini. Cincinnati adalah salah satu kota yang berada di state Ohio. Seberapa besar sih sebenarnya state Ohio itu kalau kita bandingkan dengan Asia? Oke, kita akan bandingkan dengan Taiwan. Taiwan sendiri itu setengahnya dari Ohio. Kalau kita lihat, Ohio sendiri mempunyai luas 116.096 km persegi. Jadi kayak dua kali lipatnya Taiwan. Terus kalau kita bandingkan dengan Jawa, Pulau Jawa ya, seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri mempunyai luas 124.413 km persegi. Jadi beda tipis. Dan jumlah penduduk dari Cincinnati ini itu 309.317. Dan kalau kalian bekerja di state ini, Ohio, minimum wage-nya itu $9.30 per jamnya. Dan kalau kita kalikan 40 jam, karena standar kerja itu 40 jam di state Amerika, itu akan mendapatkan 372 dalam seminggunya. Dan kalau per bulannya dikali ke 4, itu sama dengan $1.488. Terus kalau dirupiahin itu sekitar 22.320.000 kalau rate-nya 15.000. Itu pas-pasan sekali ya kalau kalian tinggal di Ohio dan kalian nggak punya mobil. Oke, kita ini berada di taman. Aku nggak tahu namanya, tapi kita akan lihat ataupun kita akan cari tahu taman apa di sini. Wow, dari sini kita bisa melihat pemandangan dari jembatan yang namanya belum tahu juga. Kita akan explore dulu. Ada event tiap hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 di mana itu, di Music Center di dalam sana, di gedung sana ya. Di sini tuh ada ini teman-teman, bandulan. Cuacanya tuh 8 derajat Celcius. Ya lumayan dingin. Ini cuacanya enak banget. Dan banyak orang juga pagi-pagi ataupun siang ini mereka tuh jalan ataupun melewatin ke sana, dan di sana itu ada Kentucky. Wow. Di sini Ohio, di sana Kentucky. Keren. Oh, kita akan mencoba gimana sih bandulan di sini. Wah. Wow. Ini lumayan enak loh, bener. Aku udah lama enggak bandulan. Wow. Ini kuat enggak ya? Kuat enggak ya? Dadadad. I asked your father for your head, but it didn't matter what he said. I thought of you in a white dress. I don't think I can shake it. Nah, itu ada burung juga di sana. Oh no, itu ada burung robin. Nah, di sini tuh juga ada kamera untuk memantau kalau everything is fine. Di sini ada taman-taman, taman bunga. Aku belum tahu ini untuk apa. Mungkin one day ataupun weekend ada event something. Aku juga belum tahu. Kita akan lewati jembatan. Wow, ini ada kayak burung. Burung babi. Anak-anak pada belajar juga. Oke, kita akan menaiki jembatan John Ravelling A Suspension namanya. Wah, namanya kita turis, kita nggak tahu banget ya, karena memang banyak jembatan yang bisa kita lewati. Tapi aku milih jembatan ini karena aku lihat ini paling cantik
paling bagus di antara beberapa jembatan yang lainnya. Nanti ada tulisannya ini, John A. Roebling Bridge. Sangnya kan kode nggak tahu ada turnya di sini karena zaman sekarang. Wih, ada elang di sana. Wow, wow, wow. Jadi itu aku tadi naikin drone dan something happen. Kayaknya disambar elang ya. Aku nggak tahu. Tiba-tiba itu last connection, terus tiba-tiba hampir nabrak gedung itu. Oh my gosh. Dari scene itu kalian dengar suara kayak gini ya. Ini jalannya terbuat dari besi kayak gini. Kayaknya Andri mau jalan ke bridge satunya. Wah, gila ini. Ke bridge satunya loh, yang di sana loh, karena ada banyak bridge dan di sana itu ada kayak ada tulisan kayak di sini Ohio, di sini Kentucky. Wah, kita akan ke sana juga. Tak kira tuh di sini ada, tapi enggak ada. Ya udah, kita ke jembatan yang ada itunya juga. Ayo, ayo, ayo lihat. Jadi kalau kalian tuh pengen ke restroom, di sini tuh juga ngasih tahu di mana restroom itu berada. Lihat, ditunjukin ya ke sana. Mungkin di dalam sana tuh ada restroom. Dan walaupun tempat bersih kayak gini, pasti ada aja gelandangan yang tidur di kursi. Nah, tidur-tidur. Ataupun juga capek tadi habis lari-lari, terus langsung tepat. Aku juga nggak tahu. Di sini emang bagus banget juga sih. Pokoknya kalau dibilang ini bersih, ya bersih. Karena memang setiap pagi di sini juga dibersihkan. Peraturannya juga sangat ketat kalau buang sampah sembarangan. Dan orangnya juga udah dididik dari kecil. Oke teman-teman, kita ini udah berada di jembatan Purple Bridge yang kelihatan tuh bagus banget. Bagus banget. Kalau di sana itu baru membuka, baru pintu masuk. Di sana itu ada bridge lagi. Di sana ada lagi dan lagi di sana. Wow, wow. Ini untuk event-event juga bisa loh. Tau. Jadi dari sini itu bisa dipakai untuk event tertentu, mungkin makan-makan di jembatan. Pasti itu mahal banget pasti. Aku nggak tahu ininya berapa. Gila pasti. Ini pasti gila, kalaupun kiren itu ya, disewa. Dang. Kita akan lurus terus. Aku nggak tahu tempatnya ini mana. Cuman katanya itu di sini. Oke, okay, let's see. Aku nggak tahu ini. Mungkin di daerah sana ataupun di sana. Oke, okay, let's see lah ya. Kita akan mengeksplor atau jalan ke sana atau juga ntar jangan-jangan di sana. Aku juga nggak tahu ini. Tapi dari informasi itu di bridge ini loh. Jadi untuk sign-nya sendiri itu di belakang sana, teman-teman tuh lihat. Di sana ternyata. Jadi memang itu khusus untuk acara tertentu. Jadinya kita ini enggak bisa lewat ke sana. Mungkin kalau ada event tertentu gitu, jalan ini dibuka, jadi kita mungkin bisa ke sana dan itu di sana. Lihat. Nah. Ini itu, jadi ini aku berada di Kentucky lah, bisa dibilang gitu kan. Terus kita ini berada di ini, tapi ini banyak banget loh. Ini mungkin memang untuk pernikahan-pernikahan gitulah ya. Gitulah ya. Enggak tahu. Oke ya teman-teman, jadi kita ini sekarang karena tadi cross the bridge, kita sekarang berada di Kentucky. Lihat. Dari sana itu ada pemandangan ini, bridge itu juga ada lagi. Wah. Di sini itu ada akuarium. Tapi kita akan lewatin jembatan itu, kita ke sana. Jadi ya sokalah. Oke teman-teman, jadi di sini itu ada untuk sepeda ya. Jadi kalau orang jalan gitu biar sepedanya nggak bocor. Udah disediain tempatnya loh, tuh lihat. Aku juga baru lihat ini loh. Keren, keren. Sepanjang sampai bawah sana loh. Nah, saya kira ini jalan air gitu kan. Tapi jalan sepeda. Nah. Alexa, stop your music. Oke, teman-teman. Jadi kayaknya
Andri akan meninggalkan kota Cincinnati dan kita akan pergi ke Indiana. Di sana ada temanku yang namanya Gary dan Shirley. Terus mungkin juga kita akan ke Kentucky, yaitu di Louisville. Gak tau lah, kita akan lihat. Dan kita akan selesai dulu di video kali ini. Sampai jumpa di next video. Saya Andri dan sampai jumpa. Jembatan ini menghubungkan kemana sih?